بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين. Kita sampai di mana? Oh, saya mula lepas saya tak syarah lagi berkenaan dengan Adam kan? Semua bawa kitab ni ke semua pakai kitab yang nipih ni? Pakai kitab nipih no? Tapi tak apalah. Minggu lepas faham tak berkenaan dengan mungkin? Faham? Ada yang nak tanya? Oh, nak lukis, nak tulis. Ada ni. Saya tulis lah. Saya tulis depan. Sebab minggu lepas kita ada bincang berkenaan dengan mungkin. Ha? Ada berkenaan dengan mungkinan. Dan kemudian, saya syarahkan minggu lepas, kata mungkinan adalah arba'ati aqsam. Mungkinan ada empat, kan? Mungkin ada empat. Yang pertama, mungkinun mawujud ba'da Adam. Okay, mungkin mawujud ba'da Adam. Kasamawati wal-ard. Jadi perkara mungkin yang mawujud, yang ada selepas tiada. Seperti langit dan bumi. Jadi ini mungkin mawujud ba'da Adam. Ma'ruf, senang kan? Kemudian mungkin ma'dum ba'da wujud. Perkara yang mungkin tidak ada, tiada selepas mana ada. Kalladhi inqadha. Nah. Jadi perkara mungkin yang telah tiada, yang tiada selepas ada. Seperti yang dah berlalu. Masa yang dah berlalu. Dan kemudian orang yang dah mati dan sebagainya. Mungkin ma'dum, ba'da wujud. Kemudian yang ketiga, mungkin sayujad. Perkara mungkin yang akan wujud. Kal qiyamah, contohnya. Seperti hari kiamat. Dan yang keempat, mungkin alimallah annahu la yujad. Perkara mungkin yang Allah Ta'ala ketahui bahawa ianya tidak akan ada. Seperti apa? Kakufril anbiya'i masalah. Seperti kufurnya para anbiya. Baik, kufur para anbiya ini adalah mungkin, ya, min haisul imkan. Nah, tapi Allah Ta'ala mengetahui bahawa benda ini tidak akan ada. Tapi dia mungkin tak? Min haisul imkan, ya. Cuma dia termasuk dalam imkan mana ni? Imkanul am atau imkanul qas? Imkanul am. Nah, karena dalam imkanul am termasuk mustahil adat, termasuk sekali dalam imkanul am. Boleh. Jadi, minggu lepas kita bincang berkenaan imkan. Apa imkanul am? Apa dia mungkinul am? Apa dia mungkinul khas? Dan saya janji nak tulis. Jadi kita tulis lagi, insyaAllah. Apa mungkinul am? Apa mungkinul khas? Tak ada.
tulisan bodoh. Mana mic? Pakai mic ni. Ada mic. Ini dia ada dua darurat. Kita nafikan salah satu daripada darurat tersebut. Antara fil muqabil, ma'asukuti antara fil muqabil. Jadi misal dia tegur maqam. Apa misal dia contohnya? Syarik lillah. Contohnya asyarik. Sekutu bagi Allah. Ini darurah wujud ke darurah adab? Ini mesti ada ke mesti tak ada? Ha? Syarat bagi Allah. Mesti ada ke mesti tak ada? Baik, mesti tak ada. Okay? Mesti tak ada. Sini. Salbu daruratin wahidah. Maksudnya kita salbu. Kita nafikan satu saja darurah. Di antara dua ni. Darurah wujud, darurah adab. Mesti ada, mesti tak ada. Dia mesti tak ada. Jadi, sal darurah wahidah. Antara fil muqabil. Nampak? Antara fil muqabil. Baik. Apa antara fil muqabil? Baik. Kalau dibuat contoh di sini, dia sebut contoh. Syarikullah mumkinul adab. Guna dengan Islam. Saya balik kepada contoh. Kalau kita nak bagi mudah faham, kalau kata ikut Syekh Muhammad Said Hanbali, senang. Kalau kita nak faham senang, yang ini dibuat salbun, salbu daruratin wahidatin. Cukup. Faham yang tu, apa yang ini? Imkanul adab. Faham? Tutup yang ini. Jadi ta'lim ni dia kompleks. Kalau ikut yang Syekh Muhammad Said Hanbali sebut, senang. Imkanul adab, ta'lim dia senang. Salbu daruratin wahidatin. Salib darurah wahidah, maksudnya kalau syarik bagi Allah Ta'ala, ada darurah wujud, darurah adam, ternafi salah satu daripada darurah tersebut, maka apa ni Allah ternafi dia, darurah wujud dia dah ternafi. Yang ada apa dia? Darurah adam sahaja. Maka Allah tersebut tu yang akan termasuk dalam apa? Nanyikan ulang. Baik, kalau guna dengan contoh yang kita nak faham sini, contoh yang dia bagi apa dia? Dia bagi apa? Syarikun, syarikullah, mungkinul adam. Digunakan dengan istilah imkanul adam. Syarikullah mungkinul adam. Faham? Jadi sekutu bagi Allah mungkin adam. Imkaniyatul adam dengan imkan adam. Boleh? Apa makna dia? Ai. Ada ai. 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 Ghair. Daruri. Al-wujud. Ghair daruri al-wujud. Maknanya apa dia? Dia sebut syarikul, syarikullahi mumkinul adam. Maknanya mumkinul adam dia ai ghair daruri al-wujud. Ghair daruri al-wujud. Dia kata. Amma annahu daruri al-adam, dia kata, am ghair daruri al-adam, fadhalika maskutun an.
disebut sarbut darurah wahidah an tarafi al-muqabil. Apa taraf muqabil bagi mungkin al-adam? Hah? Ni darurah wujud. Boleh? Jadi dinafikan salah satu daripada taraf al-muqabil. Macam tadi. Asy-syarik lillah daruri wujud, daruri adam. Kita nafi apa dia? Daruri wujud. Maka telah ternafi taraf muqabil. Boleh? Cuma ini kita kompleks, kita tambah lagi. Ma'a sukuti an tarafil muwafid. Apa tarafil muwafid? Yang ini. Kata, amma annahu daruri la'adam. Boleh? Amma. Di sini. Amma. Annahu. Daruri. Al-adam. أو غير ضروري العدم فمسكوت عنه apa benih. Tak benih nama. Dia sebut yang ini tak mungkin ul-adam. Walaupun betul pada permulaan dia guna dengan imkan yang telah adam. Imkan yang telah am. Jadi main sini ni masalah. Tentang mana? Agak-agak sama ada dia daruri adam atau gairu daruri adam. Maknanya masalah. Jadi etis sebenarnya. Sabak. Ini jangan. Eh pakai ni. Tolak ni. Tolak ni. Buang ni. Cukup yang tu je. Ambil dia. Saya memaksa sebut satu senang tu. Pegang ayat yang saya sebut awal ni. Lisan utarui wa'ina antara fil muqabil. Cukup. Itu. Sukut itu nanti lah. Bila sampai waktunya kita akan sukut dulu. Lisan utaruratin wahidatin antara fil muqabil. Antara fil muqabil. Jadi apa dia tadi? Macam asyarik lillah. Ya asyarik lillah. Dia darui ada dua. Sama ada wujud, adam. Ima wujud, ima adam. Baik syarik bagi Allah Ta'ala. Boleh terima dua-dua kan? Kalau boleh terima dua-dua, maka dia akan jadi imkannya itu qas. Sebab imkan al-qas maksudnya yakbal al-wujud wa la'adam. Boleh terima adam, boleh terima adam. Sekarang dia salah satu saja. Bila salah satu saja dia terima, maka dia termasuk dalam imkan juga. Nah, dia termasuk dalam imkan. Dia termasuk dalam imkan dan dibuang salah satu daripada tarafil muqabil lawannya, maka dia akan termasuk dalam imkan dia telah. Boleh? Jadi kita buang dari sini, syarik lillah maknanya daripada daruri adam. Mesti tak ada. Bila mesti tak ada, maka dia termasuk dalam imkan dia telah. Kenapa? Kerana imkan al-am maknanya daripada salbu daruratin wahidah ni darurah, ni darurah. Darurah wujud, darurah adam. Ternafi salah satu daripada darurah tersebut. Maksudnya ternafi padanya wujud. Maka, sabit baginya satu saja darurah, iaitu darurah adam. Mesti dia. Maka ini termasuk dalam mungkin itulah. Baik, balik kepada contoh. Sebab itu kata ulama, dalam ingkan yang telah termasuk padanya apa dia? Mungkin termasuk. Kemudian mustahil. Saya ada, no? Saya ada, lagi. Satu lagi. Wajibat. Wajibat memasukkan. Boleh. Contohnya, Allah wujud. Allah wujud. Boleh. Allah wujud ini, daruriyatul wujud.
kemudian Adam. Tetapi yang ini salbun salbu daruratin wahidah an tarafil muqabil. Tetapi salah satu daripada taraf yang satu. Maka yang ada hati saja. Maka Allah mewujud. Ini hukumnya apa ini? Hukumnya wajib. Ini termasuk bukan hukum wajib. Hukumnya wujud di sini. Nah, maka dia termasuk ini. Mungkin pun sama juga. Nah, mungkin termasuk sebab itu dipanggil imkan yang telah. Nah, imkan yang telah. Contohnya apa dia? Muhammad mewujud. Al-an. Contohnya, ada nama Adham. Arham, Arham, Adam. Arham, betul. Tejam kan? Muhammad mawujud. Ataupun Arham mawujud. Al-an. Boleh? Dan bukan waktu ketika tak ada lagi. Waktu ketika tak ada lagi dia lima ada, lima tak ada. Sekarang dah ada. Dan ada pada waktu tersebut, daruri wujud, daruri Adam. Dan ini dia termasuk kemungkinan. Dia termasuk kemungkinan pada asal. Jadi pada waktu ketika dia ada, dia bagi daruri wujud. Dan ternafi padanya Adam. Karena ada waktu ni, dia ada. Maka pada waktu tersebut termasuk yang tak mungkin. Mustahil ada, termasuk ini. Yang tak termasuk, mustahil. Sebab tu tadi contoh yang yang dibagi oleh Imam Nawawi Bantani. Dia bagi apa? Dia bagi contoh Ambiya yang mana satu? Daruri Adam kan daruri wujud? Daruri Adam mesti tak boleh berlaku. Tapi mungkin, nah dia termasuk dalam kemungkinan. Dan dia juga mustahil. Mustahil sehingga ada. Faham? Dia mustahil ada. Jadi contoh ini contoh kepada mungkin sekali. Dan contoh juga kepada mustahil ada. Dan dia termasuk dalam imkan yang telah. Kenapa dia ternafi? Yang salbu daruratin wahid. Boleh? Balik kepada contoh imkan yang terkhas. Sebab tu bila dalam bila dalam dalam tafsiran ulama, contohnya bila la ilaha illallah, takdir la ilaha illallah, la ilaha illa Allah. Bila takdir apa la ilaha illallah? Ada yang ulama yang takdir dengan la ilaha ma'bud. La ilaha ma'bud bihaqqin. Illa Allah. Selesai. Yang ini faham. Karena kalau dinafikan la ilaha secara mutlak, la ilaha mawujud, masalah juga. Sebab ada aja Tuhan yang depan kita ni, yang depan dengan kita dia Tuhan. Betul tak? Nampak busuk kata tu Tuhan. Nampak tokong tu Tuhan. Kita ingat tu Tuhan. Betul? Jadi kalau kita nafi, seakan kita menafikan wakil. Tak, kita tak nafikan wakil. Kita nafikan penyembahan yang benar. Dia sembah juga. Dan dia anggap itu Tuhan. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kalau dalam yang dibincang oleh ulama, ada ulama yang disebut la ilaha mungkinun illa Allah. Baik. La ilaha mungkin. Kalau takdir dengan mungkin, maka kita faham tu mungkin di sini apa dia? Mungkin ada. Maksudnya dia salbi salbu daruratin wahidah antara fil muqabil. Faham? Maksudnya apa dia? La ilaha daruri al-wujud illallah. Faham? Kalau tidak ada Tuhan yang mesti wujud betul-betul, melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya kalau kata mungkin di sini, kalau kata kita jumpa lagi kita ulama maksud, la ilaha mungkin, ditakdir dengan mungkin, maka mungkin kita faham ini imkaniyatu al-amr. Karena
apa maknanya ikhtiyatul am? Sabu daruratin wahidatin an tarafil muqaddam. Nah, nafinya sesungguhnya. Karena Allah adalah mungkin al-wujud, dengan mana mungkin wujud dari dia? Mungkinul am. Allah mungkinul wujud, maknanya Allah mungkinul am. Bukan, sebab ini hanya boleh disebut dalam majlis ta'lim saja. Tidak boleh disebut di dalam majlis umum. Tak boleh kita ceramah lebih cebut tu. Buat kemah nak cerita, kata kita ada ilmu. Tak apa kata kita ada falsafah. Tak apa kita ni, betul sebut. Nah, ada ulama takdir kata Allah tu mungkin. Jam tu. Yang ini hanya boleh disebut dalam majlis ta'lim saja. Ini antara perkara yang boleh disebut dalam majlis ta'lim. Yang tidak boleh sebut dalam majlis awam. Sebut dalam majlis awam dia akan jadi fitnah. Contoh seperti kita sebut Al-Quran ini makhluk. Quran itu dengan maksud dalfatin, dengan ada retak dan sebagainya, ini makhluk. Karena kalamullah ini tidak ada ketah macam ni. Maka ini kalam hanya boleh sebut dalam majlis ta'lim saja. Tidak boleh disebut dalam di depan awam. Sebut depan awam kan ini. Faham? Baik. Apa makna imkanil khas? Imkanil khas makna dia salbu daruratain. Nah. Baik, salbu daruratain. Sedangkan tadi salbu daruratil wahidah itu imkanatil am. Imkaniyatul qas salbu daruratain. Nah, imkaniyatul qas al-imkan al-qas. Apa dia? Salbu daruratain. Ah, ini itu. Daruratul ada dua, daruratul wujud, daruratul adam. Baik, contoh al-insan kita ni ataupun mungkin al-wujud. Dan al-insan mungkin, al-insan. Insan darurati wujud darurah adam. Baik, kita ni yang mana bahagian ni? Darurah wujud ke darurah adam? Insan tu sendiri dengan mutlak insan. Bighadin nazar anil wujud fil kharij. Nampak kita lihat di luar ni. Kalau manusia tu sendiri, dia tu termasuk dalam ni. Dia sama ada boleh terima ada, boleh terima tak ada. Maka bila boleh terima ada, boleh terima tak ada. Boleh ternafi dua-dua sekali. Nak ada pun tak mau ada pun tak apa. Tak ada tu pun tak apa. Dua-dua sekali ternafi. Maka salbu daruratain. Dan salbu daruratain dipanggil imkan qas. Yang dibincang oleh ulama dalam kitab bila disebut tentang al-mumkin dan sebagainya, maka biasanya akan kembali kepada apa? Kembali imkan qas. Boleh? Imkan kalau mungkin dalam kitab kalau disebut biasanya kembali kepada imkan qas. Boleh? Dan maka maksudnya salbu daruratain. Yang boleh terima ada, boleh terima tiada. Boleh terima. Ada yang tak jelas? Jadi, ingat yang itu. Makna darurah tersebut apa dia? Daruratil wujud. Maksudnya, mesti ada. Daruratil adam. Mesti tak ada. Maksudnya, daruri tidak ada. Tersebut daruri maksudnya apa sini? Tanpa perlu kepada nazari. Tanpa perlu pingkat panjang. Tanpa perlu kepada istidlal. Nah, tersebut. Baik. Sekali. Tayyib. Baik, ini ada panjang sikit bahasan dia tapi saya rasa tak perlu kot terang. Cukup dah. Ya, ada lagi bahasan aqsamul adam. Dia aqsamul mungkin, aqsamul adam. Aqsamul adam sampai masa nanti. Jadi panjang sikit bahasannya. Baik, yang penting kita faham tentang panggil apa? Pembahagian bagi sifat Allah Ta'ala. Dan kemudian disebut di sini waqad syara'a an-nazimu fi bayanil jaizi fi haqqillahi ta'ala faqad. Minta maaf. Nanti dia akan terang berkenaan mustahil. Nah. Sekarang dia masuk tentang jaiz. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Ya. Wa jaizun fi haqqihi. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله يعني
أنه يجب على المكلف أن يعتقد أن الجائزة في حقه تعالى أن الجائزة في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، وهي الممكنات المتقابلات التي جمعها بعضهم في بيتين من الرجز، فقال: الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. متقابلات، معنى ده المتقابلات. ده معنى ستروبو هذا ada sebut oleh Syekh. Ada kitab ni? Ada kitab Jawharah? Ada tak? Tanya Syekh Google. Ada siapa ada bawa Jawharah? Imam Imam Bajuri? Tak ada. Kau ada siapa bawa Bajuri punya? Sana al-mumkinat ayo ini syarah kabir ni. Syarah kabir jenuh cari je. Nak yang Imam Dabdir, Imam Bajuri ni, Tuhfatul Murid. Ha ni Durar. Nasr Durar An-Nadir. Cari Tuhfatul Murid. Ada. Cuba cari. Ah, ada. Ada, tak apa. Cuba. Jauh dalam Johar. Aiyuh. Makna mutaqabilat, ay mutanafiyat. Mana dia? متقابلات معنى ده متنافية. الممكنات المتقابلات متقابل مقصود ده متنافي. متنافية. يعني معنى ده الوجود يقابل العدم. وجود lawannya عدم. وبالعكس عدم lawannya وجود. Itu قسم yang pertama. Kemudian وبعض الصفات يقابل بعض. Sifat sebahagiannya berbeza dengan sifat yang lain. Ini as-sifat. Sifat berbeza dengan sifat yang lain. Boleh? Kemudian wa ba'dul azminah yuqabilu al-ukhra. Yuqabilu ba'dha. Jadi sebab zaman berbeza dengan zaman. Zaman sebelum ni berbeza dengan zaman selepas. Zaman sekarang berbeza dengan zaman dulu. Waktu sekarang berbeza dengan waktu yang selepas ni. Yang sebelum ni dan selepas. Itu makna dia. Fakaunuhu fi zaman at-tufan contohnya. Masalan yuqabilu kaunuhu yuqabilu kaunahu fi zaman Sayyidina Muhammad. Jadi zaman tufan berbeza dengan zaman yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Muhammad berbeza dengan zaman kita sekarang. Gitulah. Baik. Itu qisim yang ketiga, amkinah, azminah. Amkinah, ba'dul amkinah yuqabilu ba'dha. Sebahagian tempat itu beza dengan tempat yang lain. Tempat kita duduk beza dengan tempat saya duduk. Kedah beza dengan Selangor. Apa ni macam tu. Mesir beza dengan Malaysia. Fakaunuhu fi makanin kada kamisra yuqabilu kaunuhu fi makanin ghairi kabulak. Nah, seperti bulak. Nah, seperti apa ni Atabah beza dengan Hayl Ashir. Hayl Sabi' beza dengan Hayl Ashir. Contohnya. Jadi itu kesim yang keempat. Jadi amkinah
Jadi mumkinat mutaqabil. Mumkinat ni benda yang boleh berlaku tanafi. Ha? Berlaku perbezaan. Penafian antara kedua. Fakaunuhu fi makanin kadha ka misra yuqabilu kaunuhu fi yuqabilu kaunahu fi makanin ghairihi ka bulaq. Wa hadha qismun rabi' wa ba'dul jihad yuqabilu ba'dha. Fakaunuhu fi jihatil masyriq yuqabilu kaunuhu fi jihatil maghrib. Wa hadha qismun qamis wa ba'dul maqadir yuqabilu ba'dhan. Fakaunuhu tawilan maqadir contoh tinggi rendah dan sebagainya. Misal masalan yuqabilu kaunahu qasir wa hadha qismun sadis. Faham? Itu makna dia. Baik. Jadi makna dia kata musannif, annahu yajibu ala al-mukallafi an ya'taqid, wajib bagi setiap mukallaf tadi beri'tiqad, anna al-ja'iza fi haqqihi ta'ala, bahawa harus bagi Allah Ta'ala, fi'lu kulli mumkinin au tarkih. Melakukan setiap perkara yang mungkin dan juga meninggalkan perkara tersebut. Nah, Allah Ta'ala membuat perkara yang mungkin dan juga meninggalkan perkara tersebut. Wahia al-mumkinatu al-mutaqabila. Wahia ini kembali kepada mana? Ha? Kembali kepada fi'l. Boleh? Yajibu ala kulli mukallafi an ya'taqida anna al-ja'iza fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarki. Wa hiya Naam. Fi'il dengan tark sekali. Nah. Wa hiya tu adalah kembali kepada mana fi'il dan juga tark tu sekali. Fi'lun aw tark tadi. Leh. Jadi apa yang kulli mungkinin yang boleh dibuat Allah Taala ni, yang Allah Taala harus bagi Allah Taala untuk apa ni menjadikan sesuatu dan juga meninggalkan sesuatu, iaitu mumkinat mutaqabilat. Jadi mumkinat mutaqabilat seperti yang disebut oleh ulama al-mumkinatul mutaqabilatu ay mutanafiyatu. Wujuduna wal 'adamu sifatu. Jadi wujud, wujud mutaqabil dia, dia mukabil dia adam. Jadi Allah Ta'ala boleh nak buat, tak mau buat sesuatu yang mungkin nak tersebut. Ataupun sifat dia berbeza, sifat ini berbeza dengan sifat ini, Allah Ta'ala boleh sama ada nak jadikan ataupun tidak jadikan. Azminah Allah Ta'ala nak jadikan pada zaman ini, nak jadikan pada sekian zaman, pada zaman sebelumnya, selepasnya, ulang. Amkinah di tempat ini, di tempat ini, ini dilahirkan di sini, ini dilahirkan di sini. Jihad Allah Ta'ala jadikan dia di bahagian tempat ini, di belakang ini, di tepi ini, di kiri dan sebagainya. Kata al-maqadir, Allah Ta'ala jadikan orang ini tinggi, jadi rendah dan sebagainya. Kata al-maqadiru, rawas siqatu. Boleh. Baik, kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Nawawi Bantani, rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Nawawi, dia sebut, yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah Ta'ala yajuzu an yakhluqa khaira wa syarra. Harus bagi Allah Ta'ala menciptakan yang baik dan juga yang tidak baik. Wa yajuzu an yakhluqa al-islama fi Zaidin wal kufra fi Amrin. Allah Ta'ala juga harus untuk menciptakan Islam pada Zaid dan kufur pada Amr. Faham? Wal ilma fi ahadihima wal jahla fil akhar. Dan juga Allah Ta'ala juga boleh menciptakan ilmu pada salah seorang di kalangan mereka dan jahil pada yang lain. Nah, diciptakan ilmu pada Zaid, diciptakan jahil pada Amr. Jadi Zaid dengan Amr ni selalu jaa Zaidun daraba Amr. Nah. Daraba Zaidun Amr. Selalu Zaid asyik pukul Amr. Nah. Amr jadi mangsa. Ada seorang ulah seorang perempuan, dia sapu sampah di madrasah atau ribat di Tarim. Di Hadramut. Jadi dia tukang sapu sampah. Perempuan ke lelaki tak ingat. Tapi dia tukang sapu lah. Sapu satu hari.
Selama berpuluh tahun dia bekerja di tempat tersebut. Ya, tiap hari dia dengar daraba Zaidun Amr. Daraba Zaidun Amr. Zaid jadi fa'il, Amr jadi maf'ul. Jadi dia ulang yang tu. Satu hari dia seronok. Dia tanya kenapa seronok sangat? Karena hari ini dia dengar dah. Daraba Amrun Zaida. Amr dah pukul balik Zaid. Berpuluh tahun dah. Asyik Zaid dia kena duk pukul dia. Hari ini alhamdulillah tertukar dah. Dan Amr dah mula pukul balik dah Zaid. Dia seronok. Seorang ulama dikumpul pada dia raja, dia kumpul apa ni tok guru tanya, kenapa Zaid asyik pukul Amr? Bagi sebab yang saya tak pernah dengar. Sebab yang saya dengar saya tak tahu. Jadi dijemput, saya akan bagi mukafaah, bagi hadiah yang besar kepada orang yang boleh jawab soalan tadi yang memuaskan hati saya yang saya tak pernah dengar. Cara tak pernah dengar lah. Tak pernah dengar tak tahu. Dia ada ulama yang datang beritahu kepada kerana macam-macam ulama tersiakan Zaid kenapa saya dalam sekali saya kita sekali apa kita dalam Asia Syah Sanatar bagi kita syarah qalib saya dia ada sebut bahawa hikmah ulama guna Zaid dan Amr boleh ada sebut punya dulu guna ada dalam jauh luar saya kata aku nak dengar dah tu tak boleh datang seorang alim dia kata saya ada satu jawapan yang tuan tak tahu. Apa dia? Kebetulan raja tu nama dia Daud. Daud. Ada waw ni. Kemudian dia kata, sebenarnya Zaid telah diutus untuk pukul raja. Kenapa? Kena pukul Amr. Kenapa? Karena Amr telah curi waw yang ada pada nama tu. Tuan puas saya nama dia Daud. Dal, alif, waw, waw, dal. Daud. Tapi ditulis dal, alif, waw, dal. Kenapa waw satu lagi? Bagaimana? Amr telah ambil. Amr. Disebabkan dia ambil waw pada nama tuanku, maka Zaid diutus untuk pukul. Seronok ada. Masya Allah. Tak dengar air jawapan dia. Pak Adil besar. Seorang raja dia kumpul rakyat, beritahu kepada dia, siapa yang boleh cerita benda yang saya akan tak tahu hujung dia. Cerita apa ni, Hindustan, tak tahu hujung dia. Hero jatuh bila kau tinggi mana dia akan menang. Faham? Mission impossible. Lawanlah macam mana pun. Hero mesti menang dia. Lompatlah, patah riuk 4 kali pun insyaAllah dia akan. Dia macam cerita tuan main jerik. Tumbuklah, pecah kepala apa semua kali. Timpa dengan kayu, jadi nipih. Sekejap dia akan jerik. Dia boleh ligam balik jerik. Jadi kita tahu kata hujung dia macam. Jadi dia nak cerita yang tak tahu hujung. Saya tak tahu hujung, saya akan bagi. Sampai saya boring, saya akan bagi. Tapi kalau saya boleh teka hujung dia apa dia, saya tahu dah hujung dia, takkan dapat. Kau orang pakai main cerita, cerita semua akan kira. Cerita sikit raja tahu, hujung dia apa? Main soal. Cerita saya dah semua. Satu hari, saya keluar. Tak boleh. Keluar nak pergi makan. Bokak. Jadi saya pun jalan, nampak satu pokok. Burung balik. Semua duduk kat pokok. Terus, saya pun tembak pukat di atas pokok. Maka saya masukkan. Saya ambilkan. Keluar seekor. Saya letak di pinggang. Saya masukkan tangan saya. Keluar burung yang kedua. Saya letak di pinggang. Saya masukkan tangan saya lagi. Yang ketiga. Saya letak di pinggang. Raja kata, lepas tu, tak habis lagi tu. Sama. Saya masukkan tangan saya lagi. Keluar burung yang keempat. Raja kata ni, bila nak habis? Dia tak habis lagi. Burung banyak lagi. Burung masih banyak. Cerita tak habis lagi ni. Kelima. Lagi orang jangan kata cukup dah. Tak harap dengar dah. Berapa banyak burung. Lepas lepas burung ni habis, ada cerita lain. Dan tu aku tak tahu cerita apa depan ni. Takut tak jadi pukat burung ni pula mampu. Dia raja kata cukup lah sekat tu. Nak ambil duit, balik. Hebat, orang macam ni hebat. Dia berfikir di luar kotak. Kan? Macam ni. Baik. Wa isabatahu ta'ala lil muti' fadlun minhu. Allah Ta'ala nak memberi apa ni pahala kepada orang yang memberi yang melakukan taat sebagai anugerah daripada Allah. Wa iqabahu lil 'asi adlun minhu dan juga Allah Ta'ala nak iqab, nak siksa orang yang melakukan maksiat sebagai tanda keadilan Allah Ta'ala. Itu adalah perkara yang harus bagi. Nah, li'annahu an-nafi'ud-dhar.
Karena Allah Ta'ala adalah yang memberi manfaat dan Allah Ta'ala juga yang memberikan mudarat. Wa innama hadhihi at-ta'atu wal ma'asi alamatun ala anna Allah Ta'ala yusibu wa yu'aqabu man ittasafa bihi. Jadi perbuatan taat dan maksiat tersebut adalah sebagai tanda saja. Tanda saja bahawa Allah Ta'ala ingin memberi pahala dan juga akan menyiksa orang tersebut. Faham? Faman arada sa'adatah faqahu li ta'atihi. Siapa yang Allah Ta'ala berkehendak orang ini akan mendapatkan kebahagiaan, Allah Ta'ala akan beri taufik kepada dia untuk melakukan taat. Waman arada syaqawatah, siapa yang Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan kepada dia kecelakaan, khalaqa fiha al-maksiatah, Allah akan menciptakan padanya maksiat. Faham? Semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah semua. Wa jami'ul umuri min af'alil khairi wa syarri bi khalqillahi ta'ala. Jadi semua perbuatan, sama ada yang baik ataupun yang buruk tadi, adalah daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ini menolak pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa perbuatan baik ini adalah daripada Allah Ta'ala ciptakan, manakala perbuatan buruk adalah daripada ciptaannya, kita yang buat. Jadi tidak boleh ciptakan dan nisbahkan perkara tadi kepada Allah. Kerana nisbah kepada Allah, maknanya kita ni akan disuul adab dengan Allah. Hakikatnya dia nak beradab dengan Allah. Jadi bantu mereka pegang dengan apa ni, dengan dia orang punya i'tiqad salah wal aslah. Allah Ta'ala boleh melakukan yang baik dan yang terbaik. Salah, kalau ada antara baik dengan tidak baik, dia akan ambil yang baik. Kalau di antara baik dengan terbaik, dia akan ambil yang terbaik. Hak ini adalah i'tiqad Mu'tazilah kepada Allah. Allah wajib melakukan salah wal aslah. Manakala ahli sunnah wal jamaah kata hal jaiz lillahi ta'ala fadlihi wa karam. Itu hanya jaiz bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berhak untuk nak buat apa saja. Karena kita semua ni di bawah, di bawah kekuasaannya Allah, tanpa ada terikat dengan sesuatu. Faham? Tapi apa ni, Mu'tazilah dipegang dengan pandangan sini. Sebab tu dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, kalau kata Mu'tazilah punya pandangan tadi dengan harap, dengan keadaan mereka kata kita tidak akan beradab kalau kita nisbahkan tidak baik tadi kepada Allah, maka para ulama ahli sunnah jawab sebenarnya itu lebih tidak beradab dengan Allah Ta'ala, kerana mewajibkan Allah dengan salah wal aslah. Itu lebih tidak beradab. Lebih berat lagi seolah menisbahkan ada lagi khaliqul khair, khaliqul dar, ada pencipta kepada kejahatan. Ha? Yang menciptakan kejahatan, iaitu kita. Maknanya sini, kita juga boleh mencipta sesuatu. Dan Allah tidak ada tangan dalam, tidak ada kudrah dalam perkara tersebut. Tangan maksudnya tidak ada kudrah. Tidak ada kudrah dalam perkara tersebut, maka ini lebih dia. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala sebut apa? لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى خَلَقَ الْعَبْدَ وَمَا عَمِلَهُ قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُ وَهُوَ الَّذِي يَسْدُرُ عَنْهُ النَّفَعَ وَالضَّرَّ. Dan yang keluar daripadanya, وَهُوَ الَّذِي يَسْدُرُ عَنْهُ النَّفْعُ وَالضَّرُّ. Boleh? Ting. يَسْدُرُ يُسْدِرُ يُسْدِرُ عَنْهُ النَّفْعَ وَالضَّرُّ. Nah, يُسْدِرُ أَصْدَرَ يُسْدِرُ. Boleh macam mana? يُسْدِرُ عَنْهُ النَّفْعَ وَالضَّرُّ. فلا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر الا وهو منسوب اليه سبحانه وتعالى. Sebab itu kita sebut yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita, ataupun yang baik daripada Allah, yang buruk juga daripada Allah. Cuma hakikatnya Allah Ta'ala sandarkan kepada kita dengan kita tak sebut benda tadi kepada Allah. Kenapa? Karena beradab dengan Allah. Nanti ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa? Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Maridtu ayat Nabi Ibrahim sebut apa dia? Alladhi qalaqani fahuwa yahdi. Dia yang menciptakan aku, dia yang beri hidayah. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang beri makan dan beri minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Yang ketika aku sakit. Nah, sakit ini disebut kepada Imam, kepada Sayyidina Khalil, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kenapa tentang sakit dia disebut kepada diri dia? Kenapa dia tak sebut wa idza amradani fahuwa yashfi? Ketika Allah menyakitkan aku, dia yang melegakan aku. Tapi dia sebut faidah maritu, disebabkan sakit kepada diri. Ha? Kenapa dia sebab macam tu? Ta'adduban ma'Allah. Itu hanya beradab.
dalil Nabi Ibrahim nak mengajar adab kepada kita. Bukan Nabi Ibrahim nak beritahu kata yang menjadikan sakit tadi dia. Tidak, yang menjadikan sakit tu adalah Allah. Semuanya jadikan ni Allah. Cuma Nabi Ibrahim sebut perkataan tadi adalah untuk ta'adduban ma'Allah. Cuma illa wa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala fahina idin. Lepas tu Allah Ta'ala tidak nafikan perbuatan kita sebenarnya. Allah Ta'ala tak nafikan wujudnya perbuatan kita. Lepas tu dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut fa idza ramaita idz ramaita walakin Allah ram. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah ram. Allah Ta'ala kata wa ma ramaita idz ramaita. Wahai Rasul, ketika memanah itu bukan kamu yang memanah. Wa ma ramaita, tidaklah kamu yang memanah. Iz ramaita, ketika kamu memanah. Walakin Allah rama. Tengok. Maksudnya dinafikan penafian yang hakikah kepada apa ni, perbuatan tersebut kepada Allah. Tapi yang dilihat di depan mata kita, yang berlaku tadi, berlaku tidak? Dia berlaku. Betul Allah Ta'ala sebut wa ma ramaita iz ramaita. Tidaklah memanah ketika kamu memanah. Maksudnya perbuatan memanah tadi dilihat ada. Hakikatnya macam nampak kita yang buat, tapi hakikatnya siapa yang buat? Allah yang buat. Maksudnya perbuatan tadi dengan bentuk kas, ha? Kasbun saja daripada kata kasbun sebut juga Allah Ta'ala. Cuma kita beza dengan golongan apa ni? Jabriyah. Jabriyah dia dipanggil Jabril Mutlak. Dia menafikan terus taklif. Kita ni dipanggil Jabril Ma'nawi. Kita jabar juga sebenarnya. Ahli sunnah wal jamaah masih juga dalam mazhab Jabri. Cuma Jabr Ma'nawi. Dia tidak menafikan. Sebab kita memang, kita menyebut bahawa sebenarnya semua perbuatan kita adalah daripada ciptaan Allah. Baik buruk semuanya ciptaan Allah. Cuma yang membezakan kita dengan Jabriyah adalah mereka menafikan taklif. Dari pertiga sembahyang, kalau berzina sekalipun, dia berkata kami berzina pun dengan kehendaknya. Dia beza, dia tak nak beza yang antara dua. Ha? Kalau kami berzina, ini telah ditetapkan. Memang betul pun. Ya, memang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ha? Cuma dihukum kepada kamu selepas kamu melakukan, bukan sebelum itu. Kamu melakukan. Baik, sebelum kamu buat, kamu tahu tak kamu akan buat benda tersebut? Dah turun dah larangan. Ustaz suruh jaga. Tengok berlaku juga. Dari kata khalaqallahu ta'ala lahu al-ma'siyata. Ta'ala telah menciptakan maksiat bagi dia. Maka pada waktu sebenarnya dia kena bimbang. Bimbang kenapa? Lahu syaqawah. Karena dia pada waktu tersebut telah diletakkan dalam kecelakaan. Karena dia dilorong dengan benda yang tidak elok. Faham? Dan orang yang baik ni Allah Ta'ala akan atok dia dalam keadaan yang baik saja. Kita akan perintah dengan dia untuk buat kewajaran. Seperti para anbiya alaihi salatu wassalam, kabir mana sufiyah. Itu kamu perasan tengok kalau ada orang tulis kan dia nafi zikir hasbi rabbi. Hasbi rabbi semua tu pakai duk. Nafi hasbi rabbi jallallah. Nafi qalbi khairullah. Khairullah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai kita menolak dia kata dengan tafsiran sufi yang sesat. Kamu kena ingat istilah sufi tidak akan disedak pada yang sesat. Sufi adalah yang benar. Yang tak betul mutasawwif. Bukan sufi. Kalau sufi digunakan oleh ulama dalam kitab ulama, sufi ni mesti benar. Mesti orang yang benar digelar dengan sufi. Tapi kalau kata yang tidak benar, dia tak gelar dengan sufi, dia akan gelar dengan mutasawwif atau mustausif. Dia tak panggil sufi. Dia tidak. Tapi sebut dalam tulisan-tulisan berdalil kata ni tidak tahu istilah. Jahil, murtad. Kata Ibnu Jauzi yang saya tidak sebut benda yang macam tu. Dia tak sebut pun sufi pada zaman kita, dia akan sebut mutasawwif pada zaman kita. Kalau buka dalam balik Talbisul Iblis, buat baca balik. Kadang-kadang dia sebut sufi ataupun dia sebut mutasawif. Saya tak pasti, cuba tengok. Dia sebut mutasawif, kerana Ibn Jauzi juga sufi. Ha? Yang dia komplain kepada orang yang sufi pada zaman dia, orang yang mutasawif pada zaman dia, yang mengaku sufi. Dan bukan sufi pun. Sufi ni istilah. Sufi digunakan kepada orang yang awliya, kibar. Guna kepada yang apa ni? Kepada yang baru nak cebur dalam ilmu tasawuf. Kita kalau baru cenderung dalam ilmu tasawuf, baru mengaji. Nak mengaji bab berkenaan dengan jaga nafsu, mengaji berkenaan dengan jaga mata, mulut, jaga mata, jaga kaki je, tapi tak jaga. Tu hanya mengaji je. Tu orang yang mencintai tasawuf. Dia tak benci tasawuf tapi dia bukan ahli sufi.
Dia bukan ahli tasawuf, maksudnya dengan makna sufi. Dia hanya pencinta tasawuf, hibbu at-tasawuf. Ataupun dia mutasawuf. Dia laisa sufi. Sufi ni awliya. Semua juga dalam kitab Mu'jam as-sufiyah. Ha, tu semua dalam tu tu kibar semua. Faham? Dalil kata yang tulis tu jahil. Kemudian tolak benda yang tak sepatutnya. Itu syarah pula. Nur Muhammad bagi syarah Nur tadi sebenarnya tu adalah kembali kepada Tuhan cahaya tu, geng Majusi. Bodoh. Nur cahaya. Apa masalahnya kalau Nabi disebut dengan Nur? Ya? Tak ada kita bayang. Buka kita bayang Syekh Nur, Syekh Nuruddin Ali Jumaah. Buka kita dalam bayang dan tu Syekh Nuruddin jawab, Syekh Ali Jumaah jawab. Jangan lebar berkenaan dengan Nur. Boleh ataupun tidak. Dan Quran tak sebut Nabi Nuh. Yang ada riwayat yang sebut dalam Qasais Kubra bahawa Nabi tidak ada bayang. Nabi tidak ada bayang. Ada dalam hadis yang sahih katanya Nabi SAW pernah mandi. Setelah mandi, Nabi berjalan dan dilihat bayang Nabi SAW. Ada hadis, ada sahih. Baik, adakah Nabi ada bayang? Nabi boleh jamak. Jamak dengan apa? Bayang tadi adalah bayang air. Bukan bayangnya Nabi SAW. Kerana badan Nabi pada waktu itu tertutup dengan jisim yang lain, iaitu air. Maka sebabkan basah tadi, air tadi yang terbayang, bukan Nabi SAW. Sebab tu orang yang selalu mandikan rambut Nabi SAW. Lepas tu bila dimandikan rambut Nabi, bila dimandikan rambut Nabi, dia suruh ada bayang. Bila rambut tu kering, tidak ada bayang. Rambut tu kering, tidak ada bayang lagi kalau suruh. Rambut Nabi panjang, dia makin panjang. Ada di Uzbekistan, dia memang. Dia pun pada tiap-tiap bulan dia pun akan basuh. Tiap-tiap bulan dia pun akan bakar rambut. Rambut tu semakin tumbuh, panjang, panjang hidup. Rambut orang ni sangat 60 tahun. Rambut kita kalau pisah daripada badan kita 60 tahun. Lepas 60 tahun dia akan hancur. Golitnya, adatnya macam ni. Rambut Nabi sampai sekarang masih elok. Masih lagi. Dan kemudian yang ajaibnya makin tumbuh, panjang, panjang, panjang. Jadi dia pun rambut Nabi. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi Abdullah guru kami sebut, dia kata waktu pergi ke Gujarawala di Pakistan, dia dah sampai di, dia setengah jam daripada Lahore kata. Di Gujarawala satu rumah ni, dia ni ada rambut Nabi SAW. Kata Syekh Abdul Wakil, dia masuk dalam rumah tu, dia kata tengok-tengok rambut tu, dia kata tak ajib, dia kata ni memang tak akan dia. Lepas tu Syekh Mangkush tanya, ada tak sanad tentang rambut Nabi? Kalau kita tengok tu, ada kita tahu tu. Dia kata Allah Alam, dia kata aku tak tahu ada sanad, tapi bila aku tengok dia kata, kita kata ni bukan punya, ni bukan rambut orang biasa, ni rambut Nabi SAW. Itu dia perbenarkan aku pegang rambut, pegang tu dan aku sapu di badan ambil barokah rambut Nabi SAW. Kata aku tak lindai, aku sapu di badan. Kawan aku seorang, dia kata kawan dia datang daripada Saudi, datang juga dengan dia sekali. Kawan dia tak, dia pun tak pergi pegang. Dia tak pergi pegang. Syekh Abdul Wakil juga dia tak lembut. Dia ni ada sakit kepala. Sakit kepala dah lebih kurang 15 tahun. Sakit kepala 15 tahun. Sakit semua. Dia pergi tu, Syekh Abdul Wakil minta izin juga untuk taklah atas tisu pun. Tak atas tisu, tak rambut, tutup. Nak ambil barokah. Tak kawan dia tak. Dibenarkan juga. Letak atas tisu, letak rambut, kemudian tutup. Kemudian dia letak atas kepala. Kata Syekh Abdul Wakil, kawan dia ni hilang seketika tu juga. Sakit kepala 15 tahun. Tak sakit dah lepas barokah rambut Nabi SAW. Jadi apa ni, rambut Nabi, kata orang yang cuci rambut Nabi yang di sebelah yang panjang, saya ada air rambut Nabi SAW. Air basuhan tu dia akan bagi hadiah kepada orang. Saya dapat waktu pergi ke Jordan. Jadi dia pun bagi satu botol air. Air yang telah dibasuh dengan rambut Nabi SAW. Bila dibasuh, bila dia pocek, dia tiap bulan dia akan bakar rambut. Dia bakar sebab nak test, tengok rambut ni takut orang curi, takut tak rambut palsu. Kalau dibakar, rambut takkan bakar. Dibakar tak bakar rambut. Kemudian disuluh dengan cahaya, tidak ada bayang. Kemudian bila dimandikan rambut tadi, ditadah air dia. Aman. Masa mandi, selepas mandikan rambut tadi, bila disuluh ada air, ada bayang. Jadi dia tahu tadi bayang ni bayang air. Jadi apa ni, tak mustahil dengan riwayat walaupun sahih. Dan ada riwayat lain yang menyebut Nabi tidak ada bayang, tidak tanam. Dan itu selepas Nabi mandi. Yang ni waktu ketika Nabi kering badan Nabi SAW,
maka akan terlihat dengan badan Nabi SAW. Baik. Jadi orang yang tolak benda-benda yang macam ini jahil. Jadi, tak perlu kita nak jadi gelap. Ramai ada ulama dah jawab dah sebelum ini. Jazakumullah. Ada orang kata hasbi rabbi. Hasbi rabbi. Kata ni bahaya, ni adalah bahasa daripada yang ini. Bengong. Hasbi rabbi, kalau kita sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, tu boleh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Allah tu rabbi dah. Rabbi. Jadi hasbi rabbi jadi ya. Allah tu rabbi. Masalah tak? Jadi kita kata bodoh, patut ya, selesai. فلا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر إلا وهو منسوب إليه سبحانه وتعالى فحينئذ ينبغي للعبد أن يكون اعتماده عليه تعالى وحده فلا يرجو ولا يخشى أحدا غيره تعالى. Sini saya tidak bahas secara panjang sangat berkenaan dengan af'alul ibad, karena pembahasan af'alul ibad akan naik pada peringkat yang kedua. Jadi kalau baca kitab Qalidah Bahiyah akan pembahasan dia lebih panjang dan kemudian akan lebih apa ni mendalam. Dan kemudian wahukia an sayyidina Musa alaihi salam alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam annahu syaka alama sinnihi ila Allah ta'ala. Nabi Musa alaihi salam pernah mengadu sakit gigi kepada Allah. Faqala khudh al-hashishata al-fulaniyah aw fulaniyah wada'ha ala sinni. Ambil apa ni hashishah. Hashishah apa dia? Apa ni rumput daun yang tertentu. Bukan hashishah ni. Ni bukan ganja ke dadah lah. Ambil lah ganja ambil dadah, pergi buka hasis, cari hasis dekat ganja, tak kat lagi. Dan hasis ni kait apa ni, rumput yang tertentu, daun-daun yang tertentu. Letakkan di gigi kamu. Fasakan al waja'u fil hal. Jadi bila ditanya, Allah Ta'ala kata pergi kepada ambil daun-daun tertentu ni, ambil dan letak di gigi kamu. Fasakan al hal, lega waktu tu. Suma ba'da muddatin ada zalika al-wajah. Tak lama selepas tu kembali semula sakit. Wa akhadha tilka al-hashisha, Nabi Musa alaihi salam tu ambil daun tersebut wa wada'aha ala sin. Dan letakkan di giginya. Fazada al-waja'u adhafa ma kan. Lagi tambah sakit. Allah. Heran ni. Tadi letak lega. Ni tak lagi teruk. Fastaghatha ila Allah. Dan Nabi Musa pun tu minta bantuan dengan Allah, minta tolong. Faqala ilahi alasta amartani bihada wa dallaltani alaih. Ya Allah, bukankah kamu yang telah menunjukkan kepada aku dengan urusan tadi, nah, dan kamu yang telah berikan panduan tersebut. Faqala ta'ala ya Musa ana syaf. Allah Ta'ala kata wahai Musa ana syaf, saya adalah yang menyembuh. Wa ana al-mu'afi, saya yang memberikan afiat. Wa ana ad-dar, saya yang memberikan mudarat. Wa ana an-nafi, saya yang memberikan. Qasadtani fil marrati al-ula, kamu telah berkehendak kepadaku pada aku. Maksudnya kamu telah menjadikanku sebagai qasad kamu. Meminta dengan aku pada kamu. Fa azaltu marata, maka saya buang, aku buang kesakitan. Wal an qasadta al-hashishata fama qasadtani. Sekarang kamu telah berpaling kepada daun tersebut, bukan kepada aku. Maka sebab tu ditambahkan lagi sakit. Itu ni Allah Ta'ala dalam cerita ni nak beritahu kata, bukan Nabi Musa tak tahu benda tersebut. Cuma ni sebagai tambih kepada akabir. Nah, tambih kepada akabir. Jadi kita ambil panduan di sini kata, hakikah yang menjadikan suatu diri Allah, bukan pada suatu yang berlaku. Kita minum air, bukan air yang mengenyangkan, mendahagakan, menghilangkan dahaga kita. Menghilangkan dahaga kita Allah. Yang beri paham kepada kita Allah. Faham? Yang meletakkan mudarat dan manfaat kepada kita Allah. Kalau kumpullah satu dunia sekalipun untuk nak melakukan mudarat kepada kita, Allah Ta'ala tidak perkenankan benda tersebut, tak akan berlaku benda tersebut. Faham? Kumpullah satu dunia pun untuk bagi manfaat kepada kita, dan Allah tidak perkenankan benda tersebut, tak akan berlaku kepada kita. Kalau benda itu tak dilaksanakan oleh Allah Ta'ala, tak akan berlaku. Faham? Pegang yang itu, insyaAllah kita akan dalam keadaan tenang. Apa yang berlaku semua dengan takdir yang Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan buat sesuatu melainkan ada hikmah. Tidak akan buat sesuatu yang ada, tidak ada hikmah. Maksudnya khali adil hikmah. Tak ada. Semuanya ada hikmah. Yang mana sama ada kita boleh fikir ataupun kita tak boleh fikir. Boleh? Ada seorang lelaki, Nabi Allah Musa AS melihat
Nabi Musa alaihissalam tanya, ya Allah, boleh tak kamu tunjukkan kepadaku keadilanmu, ya Allah? Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kamu tak akan sabar untuk kamu melihat keadilan. Aku akan sabar, ya Allah. Saya mohon kepadamu, ya Allah, untuk berikan sabar kepada saya. Saya sabar, ya, tak apa dah. Allah Ta'ala kata, kamu tak akan sabar. Kamu tak akan sabar untuk tengok kata keadilanku macam mana. Tak sabar, ya Allah, minta aku sabar. Allah Ta'ala utuskan Jibril AS untuk arahkan Nabi Musa pergi duduk di satu gua. Yang gua tadi berdekatan dengan satu kolam. Kerana Nabi Musa pergi duduk di gua tersebut. Dan Nabi Sayyidina Jibril beritahu kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala pesan, sabar. Apa pun sabar. Jangan buat apa. Okay. Duduk. Tengok. Tiba-tiba, datang seorang lelaki tua. Minta maaf. Ada seorang lelaki naik kuda besar. Kuda dan kuda orang kaya lah. Dan kemudian mai kuda dia minum di kolam tersebut. Kemudian lepas dia dah rehat-rehat di tempat tadi, dia pun jalan. Dan dia tertinggal hakibah, bekas dia tertinggal. Ada duit dalam. Tak lama lepas tu datang seorang budak. Budak ni datang, kemudian budak ni lepas dia minum, budak tu tengok ada hakibah, ada bekas. Ambil bekas tadi, buat apa? Sabar. Sabar lu. Tak habis lagi. Kemudian datang seorang tua bawa tongkat, jalan, minum air di tempat tersebut, kemudian berehat. Datang balik, dia naik kuda. Bila kuda tu dia naik balik, datang balik, kemudian tengok beg dah tak ada. Maka dia tanya kepada orang tua, mana beg aku di sini? Orang tua dia pula buta. Dia buta. Orang tua dia kata, saya tak tahu beg di mana. Saya buta, saya tak nampak apa. Bohong dia. Tak ada orang tempat ni dengan kamu seorang. Saya baru je pergi tadi. Beg dah tak ada lah. Tak ada orang dengan kamu yang orang lelaki tua ni kata, tidak, saya tak ambil apa semua. Inilah kena kena tibai, kena pukul. Dan akhirnya ditikam dengan pedang dia dan mati lelaki ni. Mati tu, orang tua. Terkejut Nabi Allah Musa. Nabi Musa waktu tu nak keluar lah. Ingat, sabar. Sabar, jangan keluar. Kalau keluar, dia boleh beritahu tu, bukan lelaki ni ambil. Budak tu yang ambil. Aku nampak, aku saksi. Tengok depan mata aku. Kalau tak ada pesan, sabar. Kamu tak akan sabar dengan keadilan. Jadi Nabi Musa kata, ya Rab, ajaib dia. Mana keadilan ni? Orang lain yang ambil, orang lain yang kena bunuh. Nah, Aina la'ad. Allah Ta'ala kata, itu kamu tak akan sabar, Nabi Musa, dengan keadilan. Apa kamu nak tahu? Lelaki tersebut adalah seorang yang zalim. Dan kemudian dia telah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ada seorang pekerja yang bekerja dengan dia dengan baik, tapi dia tak pernah bayar gaji. Dia zalim dan dia pernah buat tipu kepada pekerja tadi. Dan kalau kamu nak tahu, nisbah gaji lelaki tersebut adalah apa yang dia bawa dalam beg. 20,000 dinar yang ada dalam beg tersebut, itulah nisbah gaji lelaki yang telah kerja dengan. Kamu tahu siapa budak tadi? Budak itulah anak kepada lelaki yang telah ditipu. Ayah dia dulu kena tipu dengan lelaki ni, anak kuda ni. Maka duit dia sekarang telah diambil balik oleh anak tersebut. Anak tu dah ambil hak ayah dia sebenarnya. Dia tinggal tadi, anak tu miskin. Nanti kan dia jumpa beg tu, dia ambil balik. Itu ayah dia punya sebenarnya. Kemudian lelaki tua yang kena bunuh. Ayah lelaki tua tu kena bunuh. Itu kenapa? Apa kaitan lelaki tua tu? Lelaki tua tu lah yang bunuh ayah budak tersebut. Faham? Lelaki tua tu, dulu, waktu ketika dia muda, dialah yang bunuh ayah kepada budak tadi dan mati ayah tersebut. Dan sekarang budak ni telah yatim piatu, tidak ada tempat menggantung. Lelaki tu pula kait dengan anak tadi, ayah tadi. Dia dah tak bayar gaji. Anak tu dah ambil balik, lelaki tadi dibalas balik di mana? Adilnya kamu lah. Kamu tak akan sabar. Kamu tak akan sabar. Syekh Ratib Nabulsi rahimahullah, hafizahullah, cerita Syekhuna, Syekh Ratib Nabulsi, saya jumpa di Mesir baru ni. Syekh Ratib dia sebut, kata ada seorang lelaki kena mengadu kepada beliau tentang dia ni, kata ada masalah. Masalah daripada satu hari dia kata, saya keluar nak pergi kedai, saya tak ada masalah apa pun, Syekh. Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni kat saya? Dia kata, saya tak ada masalah apa pun. Masalah apa, Syekh? Saya satu pagi keluar pergi kerja, buka kedai saya. Bila saya nak buka kedai awal pagi tu, ada orang bergaduh depan kedai saya. Bergaduh. Seorang tu keluar pistol, tembak
Tak kenal kawan tu, kenal saya. Apa salah saya? Saya tak nak kaitan dengan pergaduhan tu. Tiba-tiba kena tembak, kena paha saya. Sampai sekarang saya lumpuh. Kaki dia lumpuh sebelah. Yang tak boleh guna, tak boleh pakai lagi. Kenapa? Kerana terkena pada organ yang apa ni, vital. Maksudnya pada bahagian yang jadi apa ni, pada bahagian yang cacat kekal lah. Maksudnya, no, sesek. Jadi dia kena pakai tongkat semua itu. Jadi apa salah saya dia kata? Saya tak ada salah apa. Maka Syekh Latif kata apa? Sabar. Semua benda dalam dunia ni ada. Sabar. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Tak apalah, satu hari datang pula satu keluarga, adik dan juga kakak dia, anak-anak muda kecil. Mari jumpa dengan apa ni, dengan Syekh Ratib cerita. Kata Tuan Syekh, kami ni anak yatim. Ini anak-anak yatim lah. Ini dah besar-besar lah, tak yatim lah. Cuma nak kata kami ni, ayah kami dah meninggal. Harta kami dulu disimpan oleh pakcik kami. Pakcik kami yang jaga. Bila kami dah boleh untuk nak tasarruf, kami boleh nak guna dan duit ayah kami, pakcik kami tak mau bagi. Dia kata, ayah kamu tak tinggal pun langsung. Tak. Bohong. Tak ada pun tinggal. Jadi dia nafi. Kami pun pergi jumpa, nak bagi majlis jadi elok, kan? Nak bagi tidak ada pergaduhan. Dibawa pengadilan di depan seorang ulama besar di Syria. Dia dibawa. Maka Syekh ni pujuk lelaki ni, bagilah balik duit dia pun. Dia kata, tak, aku tak akan bagi dia. Aku tak akan bagi dia. Jadi dinafikan, ditolak, tak mau bagi. Maka kata Syekh ni, wahai anak-anak, dia tak akan bagi duit kamu. Nah, dia dah tamak dengan harta. Maka tak ada benda lain, doalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala bagi kembali. Esoknya, kata anak-anak tersebut, ayah pakcik kami tadi, kami dengar, kena tembak depan kedai. Syekh Ratib kata, Masya Allah. Hak semalam, saya jumpa dia. Hak cerita kata, saya salah. Syekh, saya tak buat salah pun kat orang. Dia terlupa, dia ada salah sebenarnya. Satu benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan tengok kat orang. Ujian Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sebenarnya kan sebab kesalahan kita, mungkin Allah Ta'ala nak naikkan darjat kita. Sabar, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Semua ada hikmah, insyaAllah. Semuanya khair. Dan yang tu insyaAllah kita tak akan, kita tak akan nak pening-pening kepala. Nah, kita tak akan apa ni, tergugah dengan kritikan, dengan apa ni, tomahan dan sebagainya. Kita akan relax. Biasa. Biasa benda tu. Tak mau ujian, jangan hidup di dunia. Mati saja. Nah, kalau mati, ujian lagi. Dalam kubur pula. Dia duduk benar. Nak duduk di mana tempat tak ada ujian? Dunia ni adalah dar tempat ujian. Darul fitan. Darul aman, Kedah. Jadi sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi jalan. Jangan ni. Apa-apa yang berlaku pun, tenang, relax, insyaAllah. Faham? Mu ada hikmah. Wallahu a'lam bissawab.